Hajat apa, Cik Siti? Tuan Tatip, suami saya sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Apa yang saya mesti buat, Tuan Tatip? Suami kau memang tak guna punya orang. Tapi tidak jadi apa. Kau jangan minta cerai. Insya Allah dia mesti pulang. Baik, terima kasih. Tuan Habib. Terlalu besar. Taruh duit dulu. Bagus, ada hajat apa, Cik Siti? Tuan Habib, suami saya sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Apa yang saya nak buat, Tuan Habib? Suami kau memang tak guna punya orang. Kalau dia balik, kau minta cerai. Kemudian kau kahwin sama saya. Insya Allah kau selamat. Mari Encik, mari Tuan. Lelong, lelong. Ya Maulana, ya Siddiq, ya Habibi, ya Siti. Lelong, lelong. Lelong, pilih saja yang mana satu. Lelong, lelong. Ada seorang perempuan gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 301 dirham. 525 dirham. 525 dirham. 526 dirham. 526 dirham. 730 dirham. 730 dirham. 731 dirham. 731 dirham. 900 dirham. 900 dirham. 901 dirham. 901 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham, dirham, 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Siddiq, 1001 dirham. 1001 dirham, 1. 1001 dirham, 2. 1001 dirham, 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang kamu punya tuan lah. Baldu al-malalil. Tak dun-dun-dun-dun. Tak askur. Askur lah. Askur. Siapalah kamu punya nama? Margina. Margina? Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Allah. Abang kau? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau buat? Apa duit? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Allah makku tuan. Asmara dana. Siapa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit, ambil duit. Jalan, jalan cepat. Jalan, 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 jalan. Jangan Regina, mari ikut aku pulang. Baiklah, Tuan. Us, Al-Serenggun. Kipar habat tak dum-dum. Mahadu, aman-aman ya gulu aman. Tidak gayu lawan tangan. Engkau yang untung, aku juga yang rugi. Margina, masuk. Masuklah. Aluya! Masuklah. Ini sudah macam rumah kamu sendiri. Aluya! Tinda datang, Kanda. Kamu tunggu sini sebentar, ya. Ya, Aluya. Marilah lekas, Aluya. Allah, marilah lekas. Allah mak sumpah Kanda kesian melihat Dinda bekerja sorang-sorang, tercungging-cungging, terbalik-balik, tergolek-golek. Jadi waktu Kanda di Pekan Pusara tadi, Kanda telah membeli Margina. Mari Margina, Margina, marilah, mari.
Marjina, buatlah kami ini macam saudara sendiri ya. Baiklah, Manci. Baik, baik, baik. Sekarang tolong Manci ambilkan air di perigi ya. Baik, Manci. Allah, ma, apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita pahai banyak. Pasal kanda banyak kedekut, bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti jiran tetangga luar dengar kanda malulah. Orang tahu kanda Kasim Baba orang kaya lah. Orang Dinda jangan pula publis kanda orang kaya Kasim Baba kudungkut lah. Susah ni hampa kasut bikin pukul rumah habis siap. Hai, semalam banyak orang sampah buang sini. Ah, susah ni. Bahaya. Habib. Hai, ya betul. Eh, hey, si pelang buang kau yang betul-betul mana. Semalam mula angkat 6 kasut, belum kasih balik wang. Kamu ini siapa dan apa hajat kamu kemari? Saya Ali Baba. Saya nak berjumpa dengan kanda Kasim Baba. Oh. Maafkan saya ya, tuan. Siang-siang di kalang-kalang makan petang. Kalang. Silakan masuk ya, tuan. Baik. Hai, mana bisa. Hai, di kalang datang. Tunggu di sini sebentar ya, tuan. Nanti saya panggilkan si Dika Sembaba. Baik. Ya, tuan Kasim Baba. Tuan Ali Baba mau berjumpa. Si Ali Baba? Perhambat dia keluar. Ya, tuan. Nampaknya sangat mustahak ya, tuan. Ah, dia bikin kacau. Macam semua orang tertembak. Ali Baba. Apa lagi kamu mau dah? Ya, Kanda Kasim Baba. Saya datang mau pinjam satu gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang nak pinjam, hari-hari datang nak pinjam. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Kalau dia bagi batu dah, batu susah. Biar nang buti nang. Kui buti, kui butai mi itu. Kacir tom-tom. Ya kanda, bahasa apa kanda cakap ni? Aku cakap bahasa akulah. Saya juga sekolah ke kanda, tapi saya tidak arti apa ke kanda cakap. Aku punya bahasa tinggi dah. Baik, kau boleh pinjam satu gantang, kasih balik dengan dua gantang. Ha? Dua gantang. Ha, Merjina. Saya, tuan. Ambilkan aku punya file. Baik, tuan.
Ini dia, Tuan. Pensil. Sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya, Kanda. Ini surat pajak. Pajak. Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil lain file cepat. Baik, Tuan. Tuan. Ya, Kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu pikir orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak ke? Kenapa Kanda nampaknya sedih? Kanda kasih Mbak dah marah lah sama Kanda. Dia bilang Kanda ini pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ini bukan pemalas, Norsia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ini memang panas. Tulang Kanda ini semua dah reput. Ya, Norsia. Marilah sini, sayang. Itu Kanda. Inilah bunyi tulang Kanda reput, bukan Kanda pemalas. Hai Semen, cantiknya bulan. Kalau malam begini, memang seronok untuk orang berkasih sayang. Norsia, marilah kita dancing. Dinda nak habiskan jahitan Dinda dululah. Besok boleh jahitlah. Marilah sayang. Lain kalilah. Masya Allah, tengoklah perempuan zaman sekarang. Memang tak mau dengar cakap suami lah. Marilah. Cakap Kanda saja yang Dinda mau dengar. Cakap Dinda, Kanda tak mau dengar. Kanda tu kerja tak mau, apa tak mau, asyik nak berkepit saja. Alamak, berapa banyak sara dah. Anda malu, nasib baik rumah kita jauh daripada orang dah. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik. Lelong, lelong, ya Syekh. Ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Baru kita orang semua boleh beli. Asmara Dana, Tuan tak percaya dengan saya? Tidak, tidak, tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Dah mesti buka lebih muka. Kita macam dia diajari ya, Syekh. Bukalah sekarang, buka. Buka, buka. Ha? Buka. Ha? Nak buka, bukalah. Allah mak. Ampus aku. Ya, Syekh, 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 Syekh. Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedi. Hello, hello, hello. Candu, candu, candu. Mari nak disabar kau boleh candu. Candu, candu, candu. Murah-murah jual. Candu, candu, candu. Mari encik-encik, tuan-tuan beli candu, candu, candu. Encik Siti mau beli candu. Murah-murah, encik Siti. Murah-murah. Candu, candu, candu. Beli satu ganja, beli satu ganja. Beli satu ganja, ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja. Satu ganja, beli satu, beli satu. Ganja, ganja, ganja. Mari, ganja, ganja. Beli satu, cik, beli satu. Ganja, ganja. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Blak. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? Satu.
saya pulang, Mak Cik. Bagus, Marjina, bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat, Mak Cik. Tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah, apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Marjina! Saya, Tuan. Saya datang, Tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, ha? Baik. Belacan apa yang kau beli ini, Marjina? Banyak apa lah? Itu belacan Pulau Pinang, Mak Encik. Belacan Pulau Pinang? Barangkali hidung aku yang sumbat. Assalamualaikum, Na. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, Yanusia? Saya datang nak minjam sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu, biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba, ya. Baik. Nanti, Marjina, nanti. Biar Mak Cik yang bawa, ya. Baik. Ini air susunya, Kanda. Kanda, istri Ali Baba mau jumpa sama kita. Apa? Istri Ali Baba ke? Ya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Ya, Kanda. Panggil dia datang, panggil. Baik, Kanda. Hari-hari datang nak pinjam. Hari-hari datang nak pinjam. Gantung. Apa lah kau gantung besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok. Oh, kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Tu. Tu. Kau pergi makan dah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Hari-hari datang mau pinjam. Aluya, kasihlah pinjam satu gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik dua gantang. Baik, Kanda. Buang kang. Butai tu video, eksa pun. Tak putih nang, kuih putih kuih. Mampu aku. Dinda menangis, ya, Nursia. 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia. Janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Kalau begitu, Kanda jadi perempuan, ya? Dinda jadi laki-laki. Baik. Sekarang biar Kanda masak. Dinda cari kerja. Nah, ini gandum. Nursia. Dinda ni nak ke mana ni? Dinda nak potong kayu di hutan. Nursia. Sudahlah, tak apalah. Biar Kanda saja potong kayu di hutan, ha? Dinda masaklah. Kanda lah masak. Lesen Kanda sudah mati dah. Siapa tak sayang Dini, oi.
Penyamun-penyamun semua, kamu orang semuanya bagus. Tentang kerja bagus, tentang disiplin pun cukup bagus. Tapi satu sajalah aku tak puas hati tentang kamu orang semua. Kau orang punya pakaian dah. Ay, pakaian kita semua bagus, Cip. Ya, bagus. Macam kuda belang. Niat ngengson matek ajis manis.
Nyawon, masuk. Martilam. Nanti. Nanti. Hai. Hai. Kamu ini siapa dah? Saya reporter lah. Reporter? Aku bikin gua dalam hutan pun kau tahu lah. Itu memang saya punya kerja lah. Apa kamu dah? Macam kamu nyanyi buka pintu gua tadi? Ada kertas tak? Oh, kertas ada. Pensil? Ada. Minta. Apa? Itu bukanya lah, nanti aku tulis tutupnya. Oh, tutup. Terima kasih. Hai. Hai, reporter. Tapi, jangan kasih tahu lain orang, ha? Jangan takut lah. Aduh, lupa tadi. Rampung nisteng smartilum. Uang mas. Hai Cipu, ini hari kita dapat uang mas banyak Cipu. Bagus. Cipu, ada bonus tak? Tengah bulan gaji. Arigato Cipu, arigato. Jom. Wah kurma. Oi beri gol. Apa yang kau jika sebut? Masa baru tak ada kah? Kedai besar tak ada kah? Ini hari public holiday lah, Cip. Kedai besar semua tutup. Bolehlah, akan dah berarti. Potong gaji setengah bulan. Allahumma. Cip, tahu kanan lah. Jangan ikut-kut. Aduh, sakit. Ini apa masalah kamu? Dengan tiba-tiba terus mengerang. Saya sakit, Cip. Sakit unta. Sakit unta? Hey, doktor, apa dia sakit dah? Kurang vitamin C. Nak tahu apa vitamin C? Aduh. Hey, dekat doktor naik sebab. Baik. Yeah.
siapa tu di sana? Aku orang kaya. Ha? Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak kau tolong rompak aku punya rumah? Apa? Dekat-dekat rumah kau tak ada radio kah? Radio kah? Kalau malam tak ada, kalau siang memang banyak. Hai, apa pasang kau suruh aku rompak rumah kau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Malam ini kita kerja overtime. Hei, berhenti. Sergeant. Ya, Cip. Kumpulkan orang-orang kita. Kita pergi rompak orang kaya dah. Ai, Cip. Ai, ai. Eh, bahasa apa dah, ai, ai? Bahasa bapak aku, muda-muda dululah. Kumpul. Ai, lekat sikit, ai, semua. Berkumpul. Lekat sikit. Macam mana korang ni berkumpul macam dengan kerbau lah? Ai, ini macam korang baris ke? Ai, betul-betul lah. Lekat sikit lah. Apa korang punya otak bagaimana dah? Semua sudah selesai, Cip. Niat ngengson matek aji semar ngiseng. Dilem. Ingson mata kaji semar ngiseng.
sekali, uang mas. Apa hal minum dulu dah. Untuk mempertahankan diri. Rampung ising Semar Tilem. Beranjada. Anda masuk saja lah. Ya Allah, uang emas. Dari mana kanda curi uang ini? Kanda bukan curi, kawan kanda kasih dah. Kawan kanda siapa? Kawan kanda siapa? Eh, kau berapa banyak mau tanya dah? Kau pergi rumah kanda kasih mbaba, pergi pinjam cupak lah. Pergilah, kalau aku tangan sekarang. Pergi. Baiklah. Alamak, tengoklah. Perempuan ni tak mau tutup pintu pula. Kenapa datang di pintu belakang? Ada hajat apa, Mak Encik? Marjina, saya datang nak pinjam cupak. Oh, baik. Baiklah. Nanti saya beritahu Tuan Kasim Baba, ya? Baiklah. Silakan masuk, Mak Encik. Nak Kanda, sedap tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu puasalah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Mak Cik Nursia mau berjumpa. Suruh dia pulang, Mak. Malam-malam tak boleh pinjam gandum. Bukan, tak? Bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi, dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik, baik. Apa muskil pula Ali Baba mau pinjam cupak? Ya, Aluya. Apa, Dinda tak tahukah pasal Ali Baba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marahkah? Kanda pergi tengoklah. Tunggu sebentar, Mak Encik. Tuan Kasim Baba mau berjumpa. Baik. Oh. Oh. Ya, Nurja. Apalah Ali Baba mau bikin dengan kami punya sukan? Saya tak tahu, Kanda. Saya hanya jalankan perintah. Oh, ajaib. Sungguh ajaib. Sungguh.
Ya Loya. Ya Kanda. Allah mak, lekaslah sikit. Nursia sudah tunggu bukan main lama sangat. Nursia, apakah kamu ni sudah makan ke belum? Sudah Kanda. Kalau belum makan, marilah makan rumah abang. Ada roti, ada kurma. Abang sumpahlah, Allah, abang tak kedukutlah. Ini dia, Kanda. Nursia, inilah cupa. Terima kasih. Dinda pulang dulu. Nursia, nanti abang bukakan pintu. Terima kasih. Aluya, Kanda sungguh muskil di atas kepala Kanda, Aluha. Aluya, Kanda sungguh muskil di dalam kepala batu Kanda. Alibaba dia satu orang yang miskin. Apa dia mau bikin dengan Kanda punya sukan? Kanda mau pergi tengok. Kanda, nanti dulu Kanda, nanti. Sabarlah Kanda. Kanda jangan pergi sebab Dinda sudah lekatkan getah di belakang punggung cupa. Allah ma'aluya, Kanda tidak sangkalah Dinda punya otak bergeliga macam boleh bikin batu cincin. Aluya, Dinda masuk kurma tadi bukan main sedap macam batu. Kenapa Kanda buka baju tak buka topi? Soja kena turun pangkat dah. Mana cuba? Satu. Kanda hairanlah apa Alibaba bikin dengan Kanda punya suka belum kaji balik sudah malam-malam begini. Kanda, sabarlah Kanda. Iya, macam Kanda boleh sabar? Jangan-jangan dia kaji masuk Kanda punya suka ke pajak gadai. Malam-malam mana ada pajak gadai? Iya, tak iya pula. Malam-malam mana pula ada pajak gadai. Tapi apa dibikin dengan Kanda punya suka? Apa yang disuka? Ini macam lama-lama bingkrap si habis jahannam lah. Kanda pendeknya. Maaf, nambut tinang, botokang, tibotai dijaik. Ya, Nusia. Dinda kembalikan cupa ini ke rumah Kanda kasih Baba. Baik. Lekas. Alamak, perempuan ini tak mau tutup pintu lagi. Wah, saya sudah jadi orang kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Ini macam jalan. Ini macam-macam monyet dah. Ini pun tak boleh dah. Macam orang sakit malaria dah. Ini macam yang bagus. Kepala bukan kepala lah, hati dah. Mama,
Mas, Kanda punya adik Alibaba sudah lebih kaya daripada Kanda lah. Mas, Mas, Kanda Al-Mukarram lah. Mas. Kamu bin Sing. Sign sini. Gaji kamu 150 darham. Ah, kamu bin Kahar ya. Ah, sign sini. Gaji kamu pun 150 darham. Baik, Cip. Kamu mau taruh sana ya? Baik. Sign sini. Gaji kamu pun... Hai, siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Ha? Mau apa? Kemarin aku suruh kau rumpah aku biar rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa kedana, satu sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Rp150 darham. Ben sajen, ben sajen. Sayang sana, ha. Gaji kamu 30 darham. Hai, saya sajen, cik. Apa pasal lain orang dapat 150 darham, saya dapat 30 darham? Kamu berapa banyak ambil IOU dah? 130. Hai, potong habis. Potong habis. Alamak, tak boleh aku bulan ini. Ben Fiji. Satu ratus. Pendek, apa sanggup itu menung? Pasal gaji kena potong dah. Lain kali jangan banyak ambil IOU dah. Oi, nanti lah. Nanti lah. Oi, pendek tu. Watashi ara matairu banyak cantik lah. Ara matuan. Dia menari dah gerik. Oi, kawan-kawan nanti. Eh, pendek, engkau jangan susah hati lah, pendek. Kalau engkau tak ada uang, aku boleh belanja lah. Nanti. Eh, apa guna tunggu lama dah? Mari kita keluar joli lah. Celaka engkau orang. Bikin aku baca monyet. Kau ingat aku ni prewek kah? Aku saja dah. Cik. Ini malam saya nak kerja overtime lah. Overtime? Tak boleh. Alamak. Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. Satu hari 8 jam kerja. Hari Sabtu setengah hari. Hari Minggu holiday. Paham? Hoi, hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kidnap? Dah bertepian? Istri saya selalu bikin susah sama saya.
Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Itu pasal saya minta tolong kau kidnap sama saya lah. Sorry lah. Ini hari-hari Sabtu setengah hari. Besok hari Minggu holiday. Kalau awak mau saya kidnap sama awak, hari Senin bolehlah. Kalau kau tak mau kidnap saya ini hari, saya panggil lain penyamun. Kalau awak berani mencari lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Cip, kalau tak boleh kerja obat time pun, tak apalah Cip. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya Cip punya buah. Dadu lah, dadu. Lain kali cakap bayar terang. Nah. Tapi ingat, ini buah dadu, kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cip. Mari. Siapa mau nekas jadi kaya, mari sama saya. Mari. Mari ya Habib, mari ya Syekh, mari ya Sidi. Siapa mau nekas jadi kaya, mari sama saya. Sini ada nombor 1-6. 1, 3, 4, 5, 6. Ini dadunya. 1, 3, 4, 5, 6. Awak boleh tikam nombor berapa pun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 dirham. Saya bayar 100 dirham. Kalau awak tikam 10 dirham, saya bayar 1000 dirham. Kalau awak tikam 1000 dirham, saya bayar 1000 dirham. Mari lekas tikam. Awak pun boleh jadi lekas kaya. Mari. Tikam. Bagus. Tikam. Tikam. Ini dadunya. Saya buanglah. Mari ikut dengan saya. Siapa yang kena? Mari ikut dengan saya. Nanti. Nombor dua lah. Mari kita lihat. Mari nombor dua lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Tiada siapa pun yang kena, saya menang lah. Jangan putus asa. Tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Saya buang lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari. Alamak, nombor dua lagi lah. Apa boleh buat nombor dua lagi lah. Mari kita lihat siapa yang kena. Alamak, tiada siapa pun yang kena. Nombor dua saya menang lagi lah. Mari. Jangan putus asa. Awak boleh tikam lagi. Barangkali ini kali pasti nanti awak semua baik. Tikam. Awak pun boleh jadi lekas saya. Tikam. Tikam. Jangan putus asa. Tikam. Tiada siapa lagi mau tikam. Siap buang ini dadu lah. Nanti. Nanti aku nak tikam lah. Hai. Kau orang miskin pun mau tikam kah? Kau punya uang simpan pergi makan sudahlah. Dulu aku orang kaya dah. Aku pergi rumah sudah kena rompak. Itu pasal sekarang aku sudah jadi papa kedana. Kau pun boleh tikam lah. Semalam aku mimpi nombor dua, aku nak tikam nombor dua lah. Nombor dua tidak boleh lah. Saya sudah register lah. Tak apalah. Kaya pergi pasal aku tikam nombor tiga. Bagus. Sekarang saya buang ni buat dadu lah. Nanti saya jangan dulu dah. Saya tak boleh buka. Ini buat dadu
lebih daripada 3 kali dah. Itu petua guru saya lah. Kalau awak mau, le minggu boleh dah. Ah, sekarang saya mau pulang. Mana kau ini, macam? Berapa banyak aku kalah lah. 3 bulan punya simpan, semuanya habis. Allah. Hey, ini hari paling banyak uang lah. Ya. Kenapa dia berhenti? Gua kalah lah. Mari kita ikut sama dia. Yus, mari. Yus, mari. Abang sama Umay berhenti lah. Rasa kau banyak baik nyari lah, pendek. Anda korek kah? Minang nipang kah? Semua nombor 2 kah? Betul kau pandai lah, pendek. Itu pasal aku buka 3 kali. Kalau aku buka 4 kali, tentu aku kena bedal lah. Apa macam semua orang lari ni, ya? Kanda, mari kita pulang. Nanti dululah, Kanda nak bagi sedekah kepada orang miskin ni lah. Ali! Ya Ali! Ali lah, akulah kamu ni berdua sudah tak mau datang-datang lagi ke rumah aku lah. Isteri aku pun sudah rindu dengan kamu berdua. Tak apalah, ini malam aku adakan kenduri ya. Engkau datang berdua. Nosia? Baik, baik, baik. Ini malam nanti saya datang. Ini malam saya datang. Lupa ya, Nosia. Jangan lupa ya. Ya, Kak. Baik, baik. Banyak itu. Banyak itu. Marjina, kamu sangat setia kepada Kanda Kasim Baba. Aku hadiahkan 1 bungkus uang emas. Terima kasih, Tuan. Nah, mau jemput. Ya, Mak Encik. Saya menerima hadiah dari Tuan Ali Baba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kau sangat beruntung, Marjina. Silakan, Norsia. Norsia, Kanda tumpang bertanya sedikit. Tanya apa, Kanda? Silakan. Ali Baba, tiba-tiba dia boleh jadi kaya. Dari mana dia dapat harta? Oh, dia kena Eko. Apa itu Eko, Ali? Itulah. Makan, Ali. Makan. Oh, iya, Kanda. Kalau tak salah, saya ada utang sama Kanda. Oh, kau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah. Tapi kalau kau nak bayar berlebih-lebihlah sedikit. Baiklah. Berapa saya punya utang sama Kanda? Oh, kau bikin susah aja dah. Kau utang sama aku baru 5 dirham. Kalau kau nak bayar, bayarlah. 10 dirham kah? 20 dirham. Dalam uncang ini ada 1,000 dirham. Kanda ambil. 1,000 dirham? Aku tak mau. Aku tak mau. Sumpah aku tak mau. Apa mau bikin ni semua banyak-banyak? Ali Baba, kau punya hati sama aku punya hati. Sumpah sama. Tak ada kedukut dah. Makan, makan, makan Ali. Makan, makan pisang. Pisang, baik, baik. Pisang masak jauh. Baik. Satu dirham, murah-murah jual. Ini 1 dirham. Oh. Oi, cip mana lah? Cip lah. Cip lah. Ramu. Terima kasih. 1 dirham, murah-murah jual. 1 dirham, murah-murah jual. Mari beli. 1 dirham. Kanda makan 1. Kanda makan 1. Cip! Apa ada kau ni, pendek? Orang mau senang-senang, kamu mau ganggu kah? Tidak, Cip.
Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini meniaga apa? Kanda meniaga import. Import ekspor. Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa kanda sedikit minuman. Baik. Ada apa saja nih? Saya ada lihat satu orang kaya, Cip. Tadi siang di pasar, dia tabur uang emas. Luah kurma. Bangun-bangun tadi, dia kasih hadiah lagi sama orang. Dia betul kaya, Cip. Sajen, kumpulkan orang-orang kita semua. Kita pergi rumpah sekarang juga. Sorry, Cip. Ini hari-hari Sabtu, setengah hari. Besok hari Minggu, holiday. Kalau Cip nak rumpah, hari Isnin bolehlah. Sorry, dah. Masa ke Kanda? Kanda sudah kena main dah. Ali, apalah guna kau sembunyikan itu rahsia? Kalau kau kasih tahu itu rahsia sama Kanda, itu harta pun tentu tidak ke mana-mana. Baiklah Kanda. Kalau Kanda mau tahu, saya boleh ceritakanlah. Kanda tahu tidak itu bukit kurma? Kurma? Ya. Apa ada di sana-sana ada batu bata? Itulah orang semua tidak tahu. Di luar memang batu bata, tetapi di dalam harta karun. Harta karun? Mana ada pintu? Itulah orang tidak tahu. Pintu memang ada. Tapi nak buka itu pintu, mesti mau dengan syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya mesti mau menyanyi. Menyanyi? Lagu apa dah? Lagu Samia Gamal? Bukan lagu Samia Gamal lah kan dah. Lagunya ini macam lah. Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Nian ingsun matak aji. Apa lagi? Matak aji semar ngiseng. Matak aji kemarin. Nian ingsun matak aji semar ngiseng. Betul. Kalau Kanda menyanyi, pintu boleh terbuka? Iya. Aniat ngingsun matak aji semar ngising. Alamak, ke Kanda ni betul pandai. Betul pandai. Kanda pergilah sekarang kat bukit kurma. Kanda! Kanda! Kanda kasih mabak! Kanda! Nantilah dulu, nanti! Nanti! Kanda, nanti, Kanda, nanti, nanti! Saya belum cerita lagi tutupnya. Niat ngingsun matak aji semar ngising. Ali Baba, kemana Kanda Kasim Baba pergi? Kanda Kasim Baba pergi jumpa sahabatlah. Sebentar lagi dia pulang. Kaji semareng ising. Alamak, ini macam banyak punya harta. Aku sudah tentu boleh jadi tambah kaya. Lebih kaya dari Sultan Saudi Arabia. Wangas. Emas. Bo.
beratlah. Boleh bikin perhiasan rumah lah. Bayar aku sendiri dah. Kakanda tidak sayang sama Dinda. Sumpah Allah, Kakanda sayang sama Dinda ya kekasih. Kakanda kasih tempo hanya 1 tahun. Sesudah 1 tahun Kakanda terus bertobat. Kakanda tidak mau lagi kerja import. Karena nanti Kanda akan mengambil Dinda sebagai istri Kanda. Setuju? 1 tahun macam 100 tahun biar lama ke Kanda. Allah mahu Kanda pun macam 1000 tahun lah. Cip, kawan-kawan kita semua sudah mengantuk. Mari kita pulang, Cip. Kamu kasih rusak aku punya program lah. Aduh, ya kasih, jangan sedih. Kanda pulang dulu ya. Bila nak jumpa lagi, Kanda? Baik kali punya bank holiday lah. Oi, Binyamun. Tahu saya duduk Malaysia sana. Mari berambus pulang. Sas. Banyak, ha? Boleh isi lagi korang ni. Apa lagi? Aduh, panas. Nasib baik engkau panas. Kalau kau tak panas, engkau nak aku kebas dah. Apa ni? SS duit dah. Ini pun kalau aku jual ada harga dah. Nani lah. Aroh, cipusa, cukup itu. Heku. Siapa curi rompong iseng smartilum? Niar ngiseng, semar ngiseng, eson ngiseng. Eson ngiseng, semar ngiseng, kape wong potong ngiseng. Alibaba! Ali! Barang Prabu keponten barang skeper. Alibaba! Lepaskan aku! Ali! Kenapa aku pun dikiri? Talam-talam semuanya sapu kah? Macam tak aku pun dikiri. Niat ngengson mateg ajis mar ngiseng. Hayo,
Tadi wata syarat tengok di mek kaki lah. Tak nampak mana dia lari ni. Oi, mesti cari sampai rapat. Betul kau nampak sama dia tidak ada? Honto yo, dia punya kaki luar nampak. Kau dekat depan pun tak nampak dengan dia? Tak ada lah. Kau pun tak nampak juga? Tak ada, aku pun di tak nampak. Di mana dia dah pergi dah ni? Eh, aku tak pernah tengok kau punya muka. Siapa? Kau muka baru ya? Aku pun penyamun dah. Oh, dia jadi penyamun dah. Baru lain hari aku masuk. Ini semua aku dah yang kebas. Buah kurma. Sampai licin kamu kebas. Kamu kenal aku siapa? Allah, mak, baru aku tahu. Rupanya adik John Wayne pun ada terlepas dekat-dekat sini. Diam dah. Apa ke dana aku dia buatnya? Eh, sudahkah kamu register nama kamu jadi penyamun? Nama aku sudah kena potong lah pasal aku tak bayar yuran. Tuan Hakim, ini orang salah atau tidak dan apa hukumannya? Salah, hukum bunuh. Sarjan? Ya, Cip. Bawa senapang. Baik, Cip. Bawa dia ujung sana. Allah mak, senapang apa ini besar sangat? Inilah senapang gajah. Senapang gajah? Tolonglah tembak aku dengan senapang yang kecil sikit. Ini kena muka aku berkecai nanti. Sayang. Ya, Cik. Bawa barang. Baik, Cik. Baringkan di sana. Belacan. Siapa nama kamu dah? Kasim Baba dah. Kasim Baba. Sebelum kamu mampus, kamu boleh minta apa yang kamu minta. Aku mau minta kau mesti menghormatkan hari aku mati. Kau mesti mengadakan satu hari public holiday. Dengan si penyamun semua. Satu hari public holiday. Baik. Okeylah. Sekarang kau matilah. Nanti ada lagi satu permohonan aku lah. Ada lagi? Apa lagi? Engkau punya rumah banyak semut dah. Habis digigit perut aku lah. Tolonglah garukkan sikit. Engkau nak mampus macam-macam lah. Bukan main sedap dah. Ini macam kalau aku mampus pun kuatlah. Cukup? Cukup. Sekarang kau matilah.
Buka mata. Senyum. Cepat! Kenapa, Kanda? Kanda, macam mimpilah. Barangkali Kanda kasih baba dalam kemalangan. Itulah, tidur tak mencuci kaki. Kenapa, Kanda? Kanda khawatir, Norsia. Kanda khawatir. Kanda kasih baba belum pulang lagi. Hatir Norsia, Kanda khawatir. Ya Alibaba, Alibaba tolong sama Kanda. Tolong, tolong carikan Kanda Kasim Baba. Dia belum pulang-pulang lagi. Kanda khawatir Alibaba. Baik, baik, baik. Jangan menangis, Kanda. Jangan menangis. Mudah-mudahan Kanda Kasim Baba dalam selamat. Oi, apa korang bikin di dalam lagi, ha? Apa korang kerja sikit pun malas kah, bodoh? Semua sudah selesai, Cip? Rampong iseng smartilam. Ah, dengar sini baik-baik penyambung-penyambung semua. Untuk menghormati hari matinya Kasim Baba, kita mesti mengadakan satu hari public holiday. Yeay! Aku belum habis cakap, kamu dah lompat-lompat. Macam monyetlah. Tapi ingat, besok masuk kerja balik, ha? Sajen. Ya, Cip. Jalankan kewajipan lekas. Baik, Cip. Penyambun! Kaki Haji! Haji Mi! Penyamun dah. Iyak punya skuter pun kau kebas. Alamak. Basikal pun basikal dah. Ingson matak aji semar ngiseng. Alamak, apa dah jadi dah? Kanda Kasim Baba! Kanda Kasim Baba! Kanda! Hah?
Kanda kasih Baba. Kanda kasih Baba. Jangan menangis, Kanda. Jangan menangis. Mudah-mudahan Kanda kasih Baba dalam selamat. Marjina, mereka belum pulang kah? Belum nampak-nampak lagi, Mak Encik. Tak apalah. Marjina, pergi siapkan sedikit susu ya. Baik, Mak Encik. Mari, Kanda. Norsia, Kanda khawatir, Norsia, Kanda khawatir. Kanda takut kalau-kalau terjadi apa-apa pada Kanda sistem Baba, Norsia. Semalam Kanda bermimpi banyak tak baik, Norsia. Kanda bermimpi makan kepala gajah, lah, Norsia. Jangan menangis, lah, Kanda. Kasih Baba mana? Kanda kasih Baba mana lah Alibaba? Kasih Baba. Sudahlah, jangan bising-bising lah. Nanti orang dengar, kita malu lah. Kanda kasih Baba mana lah? Ini ya. Sudahlah Kanda, janganlah menangis. Kanda bukan tak tahu, sudah bertahun saya tak nangis. Norsia, bawalah mayat ini keratan sekali. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Marjina. 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 Kanda kasih Baba sudah mati. Sekarang kau pergi cari tukang jahit untuk jahit mayat kasih Baba. Tegas. Kalau dia tidak mau, berikan uang ini. Tegas. Baik, Tuan. Tegas. Nan be hoi puti hoi hai tegal katong gua tipu lanjat gua ingat dumu kinep sama gua di tau ke boleh kata oke ikut saya pergi rumah saya malam ini macam pergi dulu mah tak mau lo nanti dulu lagi hantam gua kepala jangan susah. Saya tak ada suami lah. Apa buat? Saya mau suruh jahitkan satu barang. Ayah, besok boleh. Okey, tunggu. Huh? Saya kasih upah satu bungkus wang emas. Oh. Ah, sekarang boleh jahit deh. Itu tunggu sikit jam, gua angkat beg deh. Sekarang dia boleh pergi, Lelan. Bagus. Tetapi tau ke mesti tutup mata. Tutup gua punya mata. Boyok di. Tunggu. Saya kasih lagi upah satu bungkus wang emas. Jap. No. No bau. Ayah. Yuk, boleh lah, boleh. Pandang sana. Uang taruh simpan beg dulu. Abah mau jadi belum tahu. Latuk. Ayah Cik Siti, umpuan maya muda, anak maya susah, ya len tutup mata. Uang nan ningit, anak tak tahelan ne. Encik tutup mata, anak tak tengkuyalan ne. Marilah adik, hoi mari sayang. Ikutlah anak, adik jangan ingat. Mata tak nampak, anak tunjukkan jalan. Kaki melangkah, hoi perlahan-lahan. Anak tak
menimbang, anak tak takut. Tapi anak jalan banyak sangkut-sangkut. Semua hitam, lagi banyak gulap. Macam ulang habsi negeri alap. Oh, Habib sayang, hoi jangan susah. Habib menjahit wang emas tanah upah. Marilah jalan, enti cepatlah kubat. Awas berkongkang, hoi kaki menompat. Habib jaga depan ada mana? Lompat. Ayah. Lompat. Ayah. Lompat. Apa? Lompat. Ayah. Ayah cik Siti, kumpuan banyak mulia. Anak banyak susahnya dan tutup mata. Uang dan lingit, anak tak tahelan. Ente tutup mata, anak tak tengkuyalan. Marilah api, oi mari sayang. Ikutlah anak, api jangan dibuang. Mata tak nampak, anak tunjukkan jalan. Kaki melangkah, hei perlahan-lahan. Anak tak bimbang, anak tak takut. Tapi anak jalan banyak sangkut-sangkut. Semua hitam, lagi banyak gulap. Macam ulang habsi negeri alap. Oh, Habib sayang, oh jangan susah. Habis menjahit wang emas anak upah. Marilah jalan, enti cepatlah cepat. Awas berlongkang, hei kaki melompat. Jaga depan ada lompat. Mana? Lompat. Ayah. Lompat. Ayah. Lompat. Apik lompat. Ayah. Ayah. Dubunya nyanyi di ting-tong-ting-tong sudah habis lah. Kita sudah sampai lah, Tauke. Sudah sampai? Gua mata dikasih buka. Tak boleh dulu, Tauke. Kita pergi atas. Atas buku. Macam monyet. Eh, gua jalan, gua kuat pun tak lah sampai-sampai. Hai ya, macam tu puyo nang huka meni buih butai tumir tu. Hai. Ha jalan di kali katong, kali katong. Hai, mana tu buat di belum sampai-sampai. Hai. Nanya jauh di atai. Apa ini? Boko. Boko. Tala lawan. Sudah sampai. Ha, lu cakap satu batu boleh sampai. Hai, ya si kalang jalan sudah satu latut batu di tala sampai-sampai. Ayah. Apa ini? Bukit. Ha? Bukit. Ha? Ada buku, ada bukit. Hai, jalan-jalan tak sampai, jalan-jalan tak sampai. Du cakap lekat, du cakap lekat. Kau jalan pun tak sampai, sampai apa macam dah butio tu. Hai, ya. Hai, ya bangke kau jalan kuat-kuat. Hai, ya butio lah. Hai, du juga nak ambil hukum ni, wui-wui ya. Hai, umum mangkia. Hai, ya butio ni, jalan-jalan-jalan. Ku kaki sakit, jalan tak sampai, jalan tak sampai. Apa macam dah, belum tahu. Shhh. Apa, sudah sampai. Sekarang sudah sampai lah, Tauke. Oh, sudah sampai. Hai, tu bikin gua amanya gelap. Hai, amanya susah hati. Ini macam besok gua mesti jumpa mata seng-seng. Hei ya. Apa pasal du semua ulang macam makhluk zolo. Oke, sudah jangan banyak cakap. Sekarang pergi jadi itu barang lah. Tegas. Ini apa balang? Bantal. Oh, bantal eh kau. Nampak ya, ya. Oh, lo 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 di do do. Oh, di ya ya lo 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 nya. Ini ling dong dong tak ling dong. Eh, nanti nanti. Nanti lah nanti. Kalau Tauke sanggup jahit itu barang, saya kasih Tauke satu bungkus uang emas. Wajai kasut, bukan jai orang di. Dua bungkus uang emas. Wajai kasut di, bukan jai orang di. Tiga bungkus uang emas. Jak nota. Wajai kasut di, bukan jai orang. Baik, kalau Tauke tidak mau jahit itu barang, saya cari lain tukang jahit.
Siapa cakap kau tahu jahit? Oh, tahu ke sanggup jahit itu barang? Eh, tentu. Pergi jahit. Haa, kan kau orang kasih datang. Ambil. Haa, buat satu kali jahit, dia tentu kau jadi kaya. Haa, ya, orang tak buat cari. Haa, besok kau mesti angka buka kira besar. Haa. Nang putih, nang kuih putih, kuih ay putai miriti ay lejajah jodeling dong 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 indalong dong dong ding dong dong olah inang ay buka ma bahasa apa engkau cakap? Ah, dengar sini penyambung-penyambung semua. Siang ini kamu semua boleh berehat-rehat, tapi digantikan dengan kerja malam. Tajan! Sedia, Cik. Engkau boleh tukarkan pakaian engkau yang cantik-cantik. Engkau pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba. Kalau engkau sudah berjumpa dengan rumah Kasim Baba, engkau berikan tanda bangga. Paham? Ai-ai, Cik. Lu punya baju banyak cantik macam orang langsing-langsing. Habib, lu mana datang? Aku datang dari negeri atas angin dah. Oi, atas angin pun ada negeri? Ada, banyak ada. Wah, sudah dulu dalam ini negeri lakat 80 tahun di. Baru dengar atas angin ala negeri. Ha? 80 tahun? Mana boleh? Hei, Toki punya umur berapa sekarang? Wah punya umur 50 tahun di. Ha? Alamak, apa macam Toki tinggal di sini 80 tahun? Tapi rumah Toki baru 50 tahun. Oh, itu pasal 30 tahun gua punya bapak sudah tinggal sini. Oh, jadi Toki tinggal di sini turun-temurun ya? Gua sekarang sudah jadi local citizenship. Eh, Toki ya? Toki tinggal di sini lama ya? Toki ada tahu? Itu rumah Kasim Baba. Kasim Baba. Ayo. Kasim Baba. Apa pasal? Oh, tidak. Itu Kasim Baba, aku punya bapak, saudara dah. Oh, bapak Sidala. Ayya, bapaknya kesian ti. Kasim Baba sudah mati. Tosana. Dia mati. Oh, ada satu malam, satu perempuan, maknya cantik. Dia tutup dia punya muka. Dia latang gua punya kedai. Dia angkat uang emas. Banyak sekali. Dia kasih sama gua. Dia panggil gua, tutup gua punya mata dia. Dia angkat gua pergi dia punya rumah. Dia pikir gua bodoh. Gua tak ada bodoh. Dia panggil gua pergi dia punya rumah. Sudah sampai dia punya rumah. Semua orang dalam rumah di macam apa Zolo. Gua tiba lanjat. Dia panggil gua pergi jahit. Aku pergi jahit. Itu gua tengok. Itu Kasim Baba. Dia punya tangan satu tulang kiri, satu tulang kanan. Ah, gua tiba lanjat. Toki tahu di mana dia punya rumah. Boleh tunjuk ke? Aku tahu ti. Aku tahu dia punya rumah. Mana? Itu ti.
Terima kasih. Tak payahlah, aku boleh pergi dah. Tak payahlah, terima kasih saja. Gua boleh tunjuk. Tak apa, gua boleh tunjuk. Tak usah gaduh. Gua pun local citizenship. Tunggu. Dulu. Tunggu, ha. Tersa malam-malam ya. Ada apa sahaja? Saya sudah pangkah rumah Kasim Baba. Bagus. Dengan sini penyambung-penyambung semua. Ini malam kita semua ada kerja lah. Sahaja? Saya, Cip. Ini malam awak off duty. penyambung-penyambung semua. Malam ini kita rompak rumah yang ada tanda pangkah. Sungai Rup punya penyambung dah. Makan belacan. Aku suruh kau pergi pangkah rumah Kasim Baba. Apa pasal yang kau pergi pangkah rumah kecil? Kau tahu berapa rugi aku hari ini kena beli minyak wangi? Cuba kau tengok kawan kau punya badan. Semuanya kena najis. Haram. Bodoh. Bagal. Bahlul. Kelabu asap. Kamu mau taruh sana? Hei! Aku kasih kuasa penuh sama kamu. Besok kamu pergi ke kota Baghdad, cari rumah Kasim Baba dan berikan tanda pangkah. Faham? Hei! Mama tak kasih orang susah tak? Macam dia cakap, kasih mandi orang mati lah. Oh, mandi mati orang? Ya. Oi, anak tak tunggu ruah. Padahal si masa darah. Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Silakan masuk. Wah, Allah mai. Tuan punya pakaian. Saya tak pernah tengok dah. Cik Lu datang daripada mana dah? Dari Nipun lah. Oh, apa aja datang kemari? Oh, watashi mau tahu siki ne. Dalam 2-3 hari to, anata mandi mati orang ga? Orang mati? Tadi. Oh, tamu jaga butur ga? Lagi potong kabar lah. Ayo, mai. Ada. Siapa? Itu Kasim Baba. Kasim Baba kan? Lu di mana tinggal lu? Lurung 3, 1, 2, 3. Ah, soga ni. Itu bikin kasut punya depan. Soga, Arya tu. Atau Arya tu. Atau Arya tu. Atau. Kita sudah kena tipu lah. Mari balik.
Gila kau punya mumut arusan. Kamu pun lagi satu bodoh. Banyak makan belacan. Aku suruh kamu pergi pangkat rumah Kasim Baba. Apa pasal yang kamu pangkat tiap-tiap rumah di kota Baghdad? Bodoh, bahlul, unta, bagal, labu asam. Watasi surah pangkat. Jangan banyak cakap dah. Doktor, yakin? Kamu siapkan 40 tempat persembunyian. Merupakan satu takarkah, buyongkah, satu apa saja. Asalkan 40 penyamun boleh bersembunyi. Baik, Dit. Biar aku sendiri pergi cari rumah Kasim Baba. Bodoh. Kau badan saya besar, akal tak ada lah. Bodoh. Surarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau tak salah saya biasa nampak mungkin cik. Saya punya muka? Iya. Oh, itu dulu semasa saya jadi kepala penyamun. Sekarang saya sudah pencik. Pencik ni barangkali dah lupa dengan saya. Ya, saya pernah tengok saudara punya muka. Di mana ya? Saya yang jadi reporter dulu. Reporter? Allah mahu sahabat lama. Ahlan wa sahlan. Jadi sekarang sudah tidak jadi kepala penyamun? Oh, sekarang saya sudah bertobat. Sekarang saya sudah menjadi saudagar minyak. Macam-macam minyak saya meniaga. Minyak sapi, minyak zaitun, minyak lembu, minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, minyak senyonyong, minyak. Jadi? Jadi saya sudah kemalam-malaman lah. Saya tak tahu dekat mana nak simpan segala minyak ni. Bolehkah saudara tolong simpankan minyak ni hanya satu malam saja? Apa salahnya? Bolehlah. Di mana minyaknya sekarang? Ada di belakang, saya bawa 40 tong lah. Ah, nanti sekejap saya buka pintu belakang ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Pelan-pelan, Cik. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bawa ke ujung sini, ujung sini, ujung sini. Saudara, sudah siap? Silakan. Alamak, macam-macam minyak . Syukur, syukur, alhamdulillah. Nasib baik ada rumah saudara. Jika kalau tidak, mana saya nak simpan segala minyak-minyak semua? Sudahlah sahabat, sudahlah. Mari kita masuk ke dalam rehat. Silakan. Nah, uang mas. Terima kasih tuan. Silakan. Sila. Marjina, pergi tutup pintu Marjina. Silakan.
Suara tuan bukan main sedap, Pak. Tapi suara yang ramai-ramai tadi itu dari mana datangnya? Barangkali dari luar dah. Oh, jemput makan, jemput makan. Baiklah, baiklah. I see, my friend. Lagi 2 menit, pukul 12. Sahabat. Ya. Yeah. Apabila sudah cukup pukul 12, saya mengucapkan goodbye lah pada saudara. Apa pasalnya goodbye? Saudara masuk tidur, saya pun masuk tidur. Ya, tak iya pula. Juga, habiskan. Saya sudah. Kau orang semua penyamun ya, mau tunjuk berani. Ah, sekarang kau sudah mati, aku pun senang hati. Ada lagi satu, Mancik. Lagi satu? Mana ada lagi? Tu di luar tu. Alamak, ada lagi. Apa sekarang kita mau bikin kan? Kau pun tak tahu aku nak bikin. Marjina, tolong sama Mancik. Jangan khawatir, Mancik. Serahkan saja pada saya. Mari, mari, mari. Alamak, sudah tepat pukul 12 lah. Sahabat, goodbye. Sahabat, bolehkah saya minta izin pada sahabat? Saya nak tiup ini whistle lah. Whistle? Yalah, kalau saya tiup ini whistle, saya tak boleh tidur dah. Sedara boleh tiup lah berapa banyak, sedara punya suka lah. Thank you, thank you, thank you. Apa pasal pula? Pisau melekat belakang aku dah. Sakit. Aku mati lah. Salah jatuh dah. Alamak tuan, apa dah jadi ni? Marjina, apa kau sudah bikin sama aku punya sahabat? Kau bunuh sama dia ke? Kau tak ada guna punya perempuan. Tak guna nak kesian sama sahabat aku. Alamak, ya, apa dah jadi dah ni? Apa dah ni semua ni? Apa? Inilah perompak-perompak yang nak merompak rumah kita, tuan. Dan membunuh kita. Dan di luar itulah kepalanya. Di luar tu kepalanya? Alamak, saya tak sangka minyak boleh jadi orang. Oh, rupanya kau kepala penyamunnya. Kau menyamar sebagai saudagar. Kalau kau berani, kau bangunlah lawan sama aku sekarang. Patikan diri pula. Apa pasal kau senyum? Aku mati dalam iman. Marjina, terima kasih Marjina, terima kasih. Kalau tidak dengan kebijaksanaan kau, sudah tentu kita ini semua mati. Dari hari ini, aku bebaskan kau sebagaimana yang dikehendaki oleh tiap-tiap manusia di dunia ini. Alhamdulillah, syukur nikmat.